Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra. Buat teman-teman yang udah nungguin Woko Channel episode terbaru, sepertinya ini adalah info bahagia buat kalian. Karena sepertinya Woko Channel akan lebih maju untuk jadwal penayangannya. Karena tadi pagi Mas Mukidi memberikan info secara langsung kepada kita semua kalau proses produksi dari Woko Channel sudah berjalan 70% lebih dan tinggal proses editing dikit-dikit lah oleh Mas Kufron dan juga Pak Woko. Dan berikut ini adalah video rangkuman dari live Mas Mukidi yang udah Ibra rangkum untuk kalian semua. Langsung aja cekidot. Insya Allah uploadnya mungkin insya Allah hari Minggu lo. Insya Allah Senin. Tapi tau sih ngedit gue kondang marah ini nanti upload. Pak Du dia kabarnya, Pak Du tau alhamdulillah sehat kabar aku. Info di mana bolo, di Kediri ini. Baturi ngedit termasuk pon. Ini sudah berapa persen masuk pon? Sudah 70% 70% 75 71% nah lolor 5,5 sing teko apute kapan iki dite edit lah nah wis to guyu-guyu nah tonton kok ngene lho tumpukane lho tumpukane kok ngene lho lho masukan ngesane lho teh wis kok pacare gak koper diopeni to ngopeni iki ngopeni men sampean temen ngopeni malah ngopeni sampean lho pacare di nomor 2 kan ya. Iya, Pak Yanto lho, nanti doang gak uli-ulian nih demi sampean nih kan. Dia marah kan, ngantar 200 lho. Nah oke friends, itulah tadi rangkuman informasi dari markas besar Woko Channel. Infonya ada banyak tuh tentang jadwal tayang Woko Channel, kesehatan Pak Gendut, terus banyak lagi itu tadi ya. Ya udah buat kalian yang belum beli kuota, siapin kuotanya karena insya Allah minggu ini Woko Channel terbaru bakalan tayang. Oke friends, sekian dulu informasi dari Ibra. Jumpa lagi di next episode. Tetap selalu support seniman lokal. Till next time, peace out.